Hai teman-teman, kali ini kita ada di daerah Tangerang Selatan, persisnya di daerah Cirende. Kita mau ke warung Soto Bu Condro, persisnya di daerah Cirende Pondok Cabe. Yuk. Wah, ini dia Bu Condro di daerah Pondok Cabe. Nah, ini ada makanan yang bisa kita request sendiri. Dan suasana restorannya juga homey banget. Sangat luas. Ada lantai duanya juga, cocok untuk sebentar lagi akan menjelang bulan suci Ramadan, jadi di sini bisa buka bareng. Sama Mama Moses. Wah, ini dia sudah datang menunya kita. Kali ini kita pesan ayam kremes satu ekor. Sambal urap. Nah, kali ini kita pesan ayam kremes satu ekor. Sambal urapnya ini juara nih. Sayur urapnya ini juara nih. Mantap. Dan ini lalapannya. Ini juga banyak tutupnya. Dan yang paling penting adalah sambal bawangnya. Sambal bawangnya ini mantap. Mantap banget sambal bawangnya. Oke, mari kita coba dulu. Hai guys. Hari ini kita mau makan ayam kremes. Itu ayamnya satu ekor. Ini ada sayur urap. Lalapannya. Nasi aku sudah dapat disayang sama ini. Otak-otak. Nih, Mama Moses makan sambalnya banyak banget. Ini sambal bawangnya, oh jago nih. Sambal bawangnya enak banget. Sambal terasi juga enak. Oke, aku cuci tangan dulu ya. Oke. Ini yang kremesnya nih, mantap nih. Satu ekor.
Gimana rasa sambelnya? Juara. Sambal bawangnya mantap. Oke, selamat menikmati. Ini teman-teman, suasana di warung Bu Condro. Ini homey banget, ada tempat lesehan juga. Luas banget tempatnya. Tempatnya homey banget, adem, ruangannya terbuka, berangin ya teman-teman, berangin. Kalau makan di sini sih kita sih asik-asik aja. Silakan dicoba.